Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis cuplikan pekerjaan batalion perbaikan dan pemulihan di lapangan di zona NMD. Rekamannya diunggah di akun Telegram @modernrusia pada Selasa 2 Mei 2023. Untuk melakukan pekerjaan perbaikan dan pemulihan tepat waktu dengan kerumitan apapun, spesialis batalion menggerakkan titik perbaikan dan pemulihan peralatan di lapangan. Para spesialis batalion bekerja sepanjang waktu memperbaiki semuanya. Tampak dalam rekaman, kali ini mereka memfokuskan perbaikan pada pistol Makarov hingga senjata berat. Selama seluruh periode SVO, spesialis batalion memulihkan peralatan dan terlibat dalam aktivitas inventif. Mereka menemukan berbagai menara dan dudukan senapan mesin untuk penghancuran target udara yang lebih efektif dan membuat kisi anti-kumulatif untuk kendaraan yang dilacak. Video ini kemudian viral dan menuai beragam komentar positif dari warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!